bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Saya rasa ini adalah peribahasa yang sesuai untuk Realme sebabnya mereka ni asyik muncul dengan produk baru dalam masa terdekat ni. Lepas satu ada lagi satu, lepas satu ada lagi satu. Dan kalau anda perasan, tahun ni saja kurang daripada setahun mereka dah pun melancarkan sampai 3 model di bawah Realme C. Mula-mula kita ada Realme C3. Kemudian kita ada Realme C11 dan paling baru kita ada pula Realme C12. Dan siapa tahu mungkin mereka ada perancangan lagi untuk lancarkan model baru dalam masa terdekat ni. Tapi video kita hari ini berfokus kepada Realme C12. Kita akan tengok apakah relevannya telefon ini dan berbaloi ke untuk kita miliki. Kalau kita tengok dekat sini, Realme C12 ni mempunyai rekaan paparan hampir penuh dengan takuk kecil di sini yang sama seperti sejumlah adik-beradiknya yang lain. Skrinnya bersaiz 6.5 inci dengan panel LCD. Apa kami boleh kata, paparan ni dah cukup besar dan rasanya mungkin cukup memadai untuk penggunaan harian. Walaupun dekat bawah ni adanya dagu yang agak tebal, tapi sebenarnya ia langsung tak mengganggu. Jadinya, pengalaman menonton video, pengalaman menata media sosial ataupun mungkin pengalaman bermain memang terasa seronok dengan skrin yang besar macam ni. Cuma sayangnya, resolusi yang digunakan di sini hanyalah HD Plus saja. Tapi walaupun resolusi yang digunakan ni rendah dan mungkin bukan paling tajam, rasanya dari segi kualiti skrin masih memuaskan. Kita dapat tengok dekat sini, skrin telefon ini memaparkan visual yang baik. Keterangan skrin juga memuaskan dan sudut tontonan juga baik-baik saja. Cumanya, bila anda tengah menonton video, kemudian anda besarkan video tersebut ke paparan penuh, memang akan nampak sedikit pecah. Kita bergerak pula pada kemasan. Binaan telefon ini kita dapat lihat sepenuhnya diperbuat daripada plastik. Tapi anda jangan risau sebab ia masih lagi nampak menarik. Kemasan yang digunakan di sini dikenali sebagai geometric art design. Cuba anda perhatikan betul-betul, coraknya di sini seakan membahagikan panel belakang ini kepada 3 bahagian. Kemudian di sini juga adanya penjenamaan Realme dan kita juga ada pengimbas cap jari di sini. Apa yang kami suka mengenai kemasan ni, satu, ia tak mudah dikotori dengan cap jari. Kemudian yang kedua, kami suka kemasan seperti ini sebab ia membuatkan telefon ini sangat selesa untuk dipegang dan juga digenggam. Kalau anda bertanya kepada kami unit ulasan ini berwarna apa, ini adalah Realme C12 dalam warna coral red, berwarna merah. Tapi anda kata anda tak suka warna merah, anda boleh pilih satu lagi warna iaitu marine blue, iaitu kemasan dalam warna biru. Realme C12 menggunakan MediaTek Helio G35. Chip ini adalah chip yang sama digunakan pada Realme C11 sebelum ni. Memorinya di sini 3GB RAM, storage 32GB dan anda kata anda rasa macam tak cukup, ruangan ini boleh dikembangkan sehingga 256GB menerusi kad microSD. Untuk prestasi, kami boleh kata dekat sini, telefon ini mampu menjalankan sejumlah tugasan harian dengan baik-baik saja. Pelbagai aktiviti biasa, contohnya seperti membuka dan menutup aplikasi, menata media sosial, terasa memuaskan tanpa isu yang melampau. Cumanya, masalah selemasa tu masih ada tapi hanya akan berlaku dalam beberapa situasi saja. Contohnya ketika kami nak membuka YouTube. Okey, seterusnya kita bergerak ke prestasi permainan. Kami sempat mengujinya dengan beberapa permainan mudah alih. Untuk PUBG, permainan dapat dimainkan pada tetapan grafik tertinggi balance dengan kadar bingkai medium. Manakala COD pula ia boleh dimainkan pada tetapan grafik low dengan kadar bingkai high. Tapi anda kata anda nak dapatkan pengalaman permainan yang lancar dan juga baik, kami sarankan anda untuk bermain pada tetapan grafik asas saja. Bagi tetapan kamera, kalau anda perasan dekat belakang ni ada gabungan 3 lensa untuk anda menangkap gambar dalam pelbagai situasi. Prestasi kameranya pada pendapat kami boleh dikatakan cukup untuk keperluan harian. Ketajaman objek, ketepatan warna nampak memuaskan dalam beberapa situasi pencahayaan. Hasil gambar portrait juga memberikan kesan bokeh yang baik, tapi masih ada bahagian yang perlu diperbaiki. Hasil gambar makro pula nampak tak begitu jelas. Sebagai tambahan, Realme C12 juga disertakan dengan mode malam untuk hasil gambar yang lebih baik. Tapi untuk beberapa situasi, nampaknya hingar tu masih tetap jelas kelihatan. Kamera harapan 5MP pula adanya pelbagai fungsi kecantikan. Fungsi ini boleh diubah suai. Untuk prestasi, hasilnya nampak memuaskan pada pencahayaan yang cukup. Tekstur kulit juga nampak masih dikekalkan. Dan kalau anda mahukan kelainan, dekat sini juga adanya fungsi portrait mode.
Untuk keupayaan bateri, ya, inilah daya penarik pada Realme C12. Bateri yang digunakan cukup besar ya, 6000 mAh. Memang sangat besar. Kami sendiri boleh menggunakan telefon ini daripada 100% hingga 8% dengan bacaan SOT 11 jam dan 43 minit dengan penggunaan sepanjang hari. Baterinya di sini memang besar tapi sayangnya telefon hanya menyokong pengecasan 10W. Lagi tambah kecewa, port yang digunakan dekat sini adalah micro USB. Jadinya untuk mengecas semula telefon ini daripada 2% mengambil masa sekitar lebih 3 jam untuk penuh sehingga 100%. Jadi siapakah agaknya yang patut beli telefon ini? Jawapannya adalah anda yang mencari telefon dengan bateri yang besar dan juga kamera yang banyak pada harga yang murah. Mungkin Realme C12 adalah jawapannya. Sebab harganya hanya RM529 sahaja dan setiap pembelian Realme C12 didatangkan dengan Realme Buds Classic. Menarik kan? Tapi andai kata anda bukan pentingkan bateri dan mungkin anda tak pentingkan kamera, sebagai alternatif, anda juga boleh dapatkan Realme C11 kerana chip yang digunakan adalah sama ataupun mungkin Realme C3 jika anda ingin menggunakan peranti Realme dengan MediaTek Helio G70. Jadi buatlah pilihan yang bijak. Sekian sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bertemu lagi di video akan datang. Bye.